Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sedang berada di Durstein. Sekarang saya mau jalan-jalan. Saya mau lihat-lihat kebun anggur di Durstein. Karena sudah 2 tahun saya tidak ke sini. Dan yang itu, yang warna catut itu perusahaan kapal dari perusahaan yang lain. Dan bus-bus ini yang akan mengangkut tamu-tamu dari kapal atau penumpang kapal itu untuk dibawa ke tempat-tempat wisata yang ada di daerah Durstein ini. Jadi di belakang itu, jadi di situ ada warung yang menjual berbagai macam sosis, kopi, bir, tetapi tidak menjual rokok ataupun nasi bungkus. Jadi saya mau jalan-jalan saja. Ini kebun pir apel, tapi bukan punya saya ya, bukan punya saya, punya orang. Tapi kayaknya sudah bukan musimnya berbuah. Sudah lewat. Waktunya berbuah sudah lewat. Sebenarnya saya ingin naik ke kastel itu di puncak bukit itu, tapi waktunya tidak mengizinkan. Jadi sekarang saya mau jalan-jalan melihat atau di sekitar kebun anggur ini saja. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan saya bisa nge-vlog di atas bukit itu. Ini anggur merah yang warnanya hitam ini yang akan diproduksi untuk minuman anggur merah atau red wine. Luas sekali kebun anggurnya ya, punya orang jadi anggurnya, bukan pakaiku. Kalau pakaiku berarti aku yang punya, tapi bukan aku yang punya. Jadi sekarang jamnya saya istirahat bekerja 1 jam, tapi digunakan untuk keluar untuk jalan-jalan. Wow, ini sekarang ada yang tadi itu kebun anggur hitam, sekarang ini yang anggur hijau untuk white wine.
私、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 
Yeah, man.